dari lantai dasar kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, Studio LVPL Radio Kemarandik Musi Banyuasin, 97.7 FM. Mempersembahkan berita seputar Kabupaten Musi Banyuasin. Selamat mendengarkan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata menggelar senam bersama dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional ke-36 tahun 2019. Dengan tema, Ayo Olahraga, Dimana Saja, Kapan Saja. Pada hari Jumat, 6 September 2019, bertempat di lapangan futsal Gelanggang Remaja Sekayu. Selamat datang di lapangan Sekayu, Bapak. Dalam acara memperingati Hari Olahraga Nasional, yaitu senam bersama ya, iya. 36 tahunnya. Iya, selamat pagi, Bapak. Sehat semua. Alhamdulillah, hari ini kita menyambut peringatan Hari Olahraga Nasional. Siap Bumba Juara! Siap Bumba Juara! Siap Bumba Juara! Oleh karena itu marilah kita sekarang senam bersama. Setelah senam bersama, ada pembukaan futsal untuk masyarakat, pemuda, pelajar, mahasiswa Kota Sekayu. Kita jadikan peringatan Hari Olahraga Nasional ini sebagai momentum untuk terus meningkatkan Kota Sekayu, Musi Banyuasin sebagai kabupaten olahraga. Muba! Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alek Nurdin mengatakan, peringatan Hari Olahraga Nasional 9 September di Musi Banyuasin menunjukkan kepedulian olahraga terhadap anak-anak dan generasi muda yang terus dikembangkan serta memasyarakatkan olahraga secara nyata dan luas di Kabupaten Musi Banyuasin. Mengenai tema Ayo Olahraga di mana saja kapan saja, Dodi mengatakan bahwa ini mengandung makna olahraga itu mudah dilakukan di mana saja dan kapan saja, serta penting agar masyarakat tidak terpaku bahwa olahraga hanya dapat dilakukan di fasilitas olahraga yang tersedia. Dengan peringatan Hari Olahraga Nasional ke-36 di Musi Banyuasin ini, semoga masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin bisa menjadikan olahraga merupakan pilihan gaya hidup sehat dan bugar.